Woi kawan, sebelum nonton, subscribe dulu dong. Thank you. Udah di mana, Min? Kita di mana? Di mana? Di dapur kan dapur Eyang Kaji. Ini nasi gua. Jalan gua pakai tangan aja. Sebelum makan kita berdoa dulu. Sebelum makan kita berdoa dulu. Sama makan kawan. Kita coba minum dulu ya. Pilih es teh manis. Itu satunya itu 7.000. Kalau daging kalem ini daging kalem. Daging kalem ini 13.000. Terus perkedel itu kalau ini kan perkedel nih. Perkedel udah dimakan sama teman gue makan setengah padahal gede tadi. Itu perkedelnya 5.000. Terus onsen kangkung 7.000. Es teh manis itu 7.000. Penyek kacang 5.000 doang. Terus cumi masak hitam itu 13.000. Sama onsen soun itu 7.000 juga. Totalnya itu kita berdua itu 78.000. Ini gua pakai sambal bawang. Lu gak pakai sambal ya? Enggak. Gimana menurut lu? Enak gak? Lumayan sih. Lumayan kan? Lumayan. Dagingnya agak keras ya? Iya. Cuminya? Coba ya. Coba dong. Cuminya lembut. Cumi ya? Mungkin baby cumi, tapi kita nggak tahu. Yang baby jelas cumi. Ini bentuknya cumi. Bukan udang ya? Lalu gimana? Enak? Lumayan. Untuk ukuran nasinya kayaknya terlalu dikit ya? Kurang apa? Oh iya. Kalau nasinya terlalu sedikit. Kalau bihunnya kampungnya lebih enak. Ini mau nyoba kan? Bihunnya itu lembut banget. Jadi enggak terlalu lembek. Soun ya? Iya, soun. Pengen enak lagi. Kacangnya banyak. Tuh, soalnya harum lagi. Please subscribe now. Terima kasih buat kamu yang udah klik tanda subscribe-nya. Semoga hidup kamu berkah. Terima kasih kawan. Keras enggak? Lembut. Bayinya garing, enak, lembut. Lupa lu udah dong. Kalau untuk perkedelnya sih, kayaknya kecil ya. Iya. 5.000 ini. Perkedelnya 5.000 tapi lumayan lah ya.
Kayaknya nambah ya? Cukup gue. Lihat-lihat. Kalau dagingnya, kalau gue sih kurang lembut ya. Gue kira daging cumi ternyata lengkuas. Cuma yang aman. Dilapis daun pisang jadi emang berasa banget. Kalau gue tahu aja informasi, setiap hari itu menunya berbeda-beda. Jadi nggak setiap hari sama. Jadi kita juga nggak bosan ya kalau begitu ya. Cuma yang aman. Sumpah gue kurang kalau satu. Jadi gue harus nambah. Saking enak banget. Itu porsi nasinya itu 7.000. 7.000 ya. Sumpah endorf banget. Nampol lucunya. Lumayan. Harganya juga lumayan, apa? Merayat banget. Gue nambah satu nasinya. Sumpahnya enak banget nih. Ya, enak kan dengernya? Enak sih. Kangkungnya cuma kangkungnya lembut ya? Kasih ya mas ya. Tuh, gue nambah lagi dong nasinya. Gak nampol banget kalau nasinya cuma satu. Dan ini luar biasa. Dan gue sukanya di sini itu, jadi piringnya itu dilapisin dengan daun pisang ya Mir ya? Jadi berasa enak banget, nikmat gitu. Rasanya nasinya pulen gitu ya? Iya, nasinya pulen. Pas banget nasinya pulen. Terus banget deh aroma daun pisangnya jadi menambah rasa, cita rasa. Belagu banget ya. Padahal kita tahu apa-apa yang penting makan doang. Teman gue gak punya bisa makan sambal. Malu udah tua. Nggak sambal. Sambal bawang. Jadi sambal bawang itu rasa bawang putih itu enak banget. Tuh, mantap bener. Gue coba lagi ya. Ini cuminya nih. Bumbunya menurut tuh gimana rasanya rempahnya? Rempah-rempahnya bumbunya itu endorse banget, enak banget, pas banget. Dan ada yang kurang enggak? Kalau kurang sih kurang banyak. Saking enaknya jadi kurang banyak. Dan cumi itu lembut banget ya Mir ya? Cuminya, iya sih. Banyak banget. Kangkungnya itu kayak rasanya kayak keripik-keripik gitu ya. Bentuknya jadi nggak lembut banget, masih ada keripik-keripiknya. Jadi nggak terlalu matang ya? Kita coba bihunnya lagi. Musiknya jadul gitu, jadi enak banget. Jadi pas banget dengan suasana-suasananya. Yang mau mampir ke sini ke restorannya Abas, suaminya Lucita Luna, datang sini. Rasain. Enak banget. Sumpah, sambal itu pedes banget, rasa banget di lidah. Udah lumayan kan dikasih sama teman gue kangkung nih. Karena kangkung itu enak banget, nggak terlalu matang, jadi masih ada keris-kerisnya ya. Betul, ada keris-kerisnya gitu. Bumbunya berasa ya Mir ya? Bumbunya berasa, rempahnya banyak. Iya, rempahnya banyak. Tuh, sampai habis. Kalau harus kenyang 2 porsi ya. Temen gue udah duluan kenyang. Biasa, cewek kan menjaga kelangsingan tubuhnya. Kalau coba okay, aman, udah aman. Iya, yang penting kenyang, pikirannya tenang, tidurnya nyenyak. Enak banget. Karena temen gue udah kelar makannya, jadi gue sendiri sekarang. Enak banget sama bumbunya. Luar biasa. Hmm.
sambalnya pedas, bumbunya berasa, nasinya pulen, pas gitu. Enak banget. Cuma kekurangan satu itu nasinya sedikit doang. Kalau untuk lauknya itu worth it banget ya, Cik ya. Yeah. Luar biasa. Coba enak banget tau. Sampai gue gak bisa ngomong. Dan gue suka banget dengan lagunya. Musiknya itu suka banget. Habis kan? Ini gue udah kelar makannya. Tuh sampai ludes. Parah sadis. Enak banget. Oke, gue udah kelar makannya dan itu enak banget. Gue sampai habis, sampai nambah itu 2 porsi, jadi gue makan di sini dan itu sumpah lezat banget. Bumbunya berasa, sambalnya pedes banget dan enak. Pokoknya semuanya Indolista luar biasa. Kalian yang belum subscribe, subscribe, like, comment, and share. Thank you buat kalian udah nonton vlog ini. Nanti kita ketemu lagi di vlog berikutnya, pasti lebih seru lagi, lebih luar biasa lagi, lebih asik lagi pastinya. Oke, okay? Bye-bye.